langkong sepuluh orang ke situ saja, tantri-tantri ke situ saja. Sebetulan kulah takdimi terhormati Bapak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Bencelet berdiri saja para tantretan, para reksepo, lealek situ saja. Saya tergabung di dalam acara Kak Dinto. Memperkenalkan pertemuan kula Haji Selamat Junaidi, Bupati Sampang, tentunya matur Kak Dinto asli. Matur tulen, tapi kami memang dari ada dari muda kula merantau di Jakarta. Kula telah 22 tahun berada di Jakarta, tapi punya inisiatif bagaimana kita bisa membangun matur. Maka di kesempatan Kak Dinto, pertemuan kula mengajak kepada seluruh senior reksepo yang sudah mempunyai jabatan di seluruh Indonesia maupun ada yang ditugaskan di luar negeri, ada adik-adik kita yang tadi menyampaikan sedih pengkelan Kak Dinto kuliah di luar negeri, tapi tentunya pesanku mengharap ketika sudah menyelesaikan studinya mereka juga bisa membangun membantu masyarakat kita di Kabupaten Sampang. Sampang insya Allah dengan pemimpinan kami insya Allah ke depan, dan kami sudah laksanakan ada beasiswa. Kita punya beasiswa sahabat namanya, beasiswa mulai dari jenjang S1, S2, sampai S3. Itu Sampang. Lain dari tingkatan SD, SMP, dan seterusnya. Tapi tentunya, matur Kak Dinto, tak bisa kita pikirkan kita serahkan ke 4 bupati si Beden yang matur. Tapi ada kebersamaan, ada sinergi, ada satu pemikiran bagaimana kita bersama-sama membangun matur Kak Dinto. Matura tidak bisa diserahkan dengan orang Matura. Pertama, SDM Matura sangat rendah. Kedua, memang SDA kita luar biasa. Mampu sebenarnya untuk membangun Matura Kak Dinto. Sumber daya alam kita, termasuk minyak, gas, dan buminya luar biasa. Maka dari itu, kami mengajak dan mohon kepada Bapak Menko Polhukam, Madura ingin eksis, bagaimana kita bisa maju Madura. Kita tidak boleh berpikir kedaerahan. Kita tidak boleh lagi berpikir Sampang, Pamekasan, Sumeneb maupun Bangkalan. Karena cuban orang Madura adalah cuban kita situ aja. Maka saya harap kepada para pejabat senior kula, seampun ke jabatan Seneng Jakarta, marilah saya minta memohon kepada beliau-beliau untuk bersama-sama memikir Madura, termasuk banyak yang perlu kita selesaikan. Banyak yang perlu kita pikirkan bersama tentang menyelesaikan masalah-masalah sosial dan seterusnya sebagai Madura. Alhamdulillah, Sampang, masalah kasus Syiah, Ampulas Tare, kita selesaikan sendiri. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita memakai dana pribadi. Nah, saya yakin setiap masalah itu tidak mungkin tidak akan terselesaikan kalau kita ada keinginan, ada kebersamaan, duduk satu meja ingin menyelesaikan satu masalah tersebut. Maka kesempatan Kak Dinto kula toman timin ke Copenhagen, alhamdulillah ada Pak Ibu Said ini yang dalam acara Kak Dinto timin waktu kula belajar tentang negara koperasi dengan disambut oleh Pak Ibnu Said di Copenhagen waktu itu di Denmark. Waktu itu kita masih di PRI. Salam hormat kepada Bapak Ibnu Said ya yang ada di Copenhagen. Kemarin kita pernah ketemu juga, dan salam juga kepada saudara kita, senior kita, Eman Kak Diman bersebelah belenteh, tentunya dengan pekerjaan yang berbeda. Maka kuliah dari Madura mengajak acara Kak Dinto tak cukup dengan Kak Dinto. Artinya ada keberlanjutan, ada tindak lanjut daripada kegiatan Kak Dinto, atau kita abadi grup WA masyarakat Madura, tantretan Madura yang dikomandani oleh Pak Mahfud MD contohnya, supaya apa ketika ada hal-hal ya atau permasalahan yang terjadi dengan Madura Kak Dinto bisa kita share bareng, bisa kita pikirin bersama, supaya ada masukan pemikiran kita berempat, bupati empat orang Kak Dinto bisa melakukan langkah-langkah konkret untuk misalnya masalah-masalah sebedek dengan Madura. Mungkin saat Dinto pemator dari Pertuan Kaula, salam takdim peserta senior, ben junior, mungkin insya Allah kita akan berlanjut di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.